Selamat datang kembali di Arena Breakout. Teman-teman, kali ini kita bakal ngerjain misi lagi, dan misi kali ini tetap masih di Vale. Nah, misi kali ini bisa terbilang cukup gampang ya teman-teman ya. Kita cuman tinggal cari item yang diminta oleh Evita ya. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Maaf ada kesalahan teknis guys, belibet ini kabel. Jadi lokasi misinya itu ada di Pino ya. Kita langsung aja ke Pino. Ada musuh di depan. Ini kebetulan kita mau ke Pino juga mesti ngelintasin mereka ya. Jadi kita coba clearin dulu. Sebelum mereka ini. Mana sih? Kita deketin dulu, guys. Ini bot. Mana dia? Ngabisin peluru botnya sumpah. Kita baru sampai di desa. Ini kayak player dah. Iya player guys, kita tinggal aja lah. Kita fokus ke misi karena ini adalah video tutorial ya. Sampai juga di Pino. Nah ini namanya stasiun radio Pino guys. Ya, lokasi misinya kemungkinan besar berada di titik ya, titik-titik yang udah ditanda. Bentar nih botnya ngeganggu sumpah. Dari tadi kayak lu. Jadi kita ikutin aja titiknya. Dia di dalam sini seharusnya. Mana ya? Udah pas lo titiknya ini. Di sini lo. Ini lagi. Ini biasanya kertas-kertas di sini. Oh, ternyata kertas di sini ya, alias sampah. Itu mana sih? Sini kah?
sih semisal baru, jadi siapa tahu ya dimasukin sekarang di selipan-selipan. Ini lah. Karena bisa dilihat di rumah, bisa di kantong-kantong, bisa. Kalau itu bro. Oh, gila sini. Ini kali. Lah, kira ini nih bayangan apa? Dari terang dari luar itu loh. Astaga, ini misinya di sini ya. Maafkan. Jadi kita langsung balik aja. Mungkin itu aja video tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.